di-share, mohon di-like, mohon di-subscribe, dan kalau bisa ada masukan-masukan, ada saran-saran, silakan dituliskan di kolom komentar. Insya Allah, semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah. Di sini enggak amin tuh siapa menurut saya ini. Amin lagi giling padi. Nah, si orang lagi ngomongin di sini adalah Yesus. Kok malah amin ditanya Udin, lagi? Bro. Mungkin Amin Udin, Bro. Iya. Makanya ini lagi ngomongin amin ini Yesus nih. Tadi udah sepakat. Masih kau mau datang besok? Saksi amin, Bro. Lu mau diputer apa di sini Bible? Mau di, mau gak ada Bible. Oke, okay, kalau gitu baik, sekarang pola diskusinya begini ya. Bagi kasih saya alasan ngeles terbaik dari Anda menjelaskan Bible ini, silakan. Gimana? Iya, kasih ya, cara ngeles terbaik menjawab Wahyu 3:14. Atau gini lagi, lebih sederhana lagi. Berikan asumsi terbaik dari Anda menjelaskan Wahyu 3:14. Enggak, sampai tadi tuh enggak paham itu tadi. Jangan memponis orang enggak paham terus, Pak. Please, kita enggak, udah tamasya tadi, udah kenyang kalau, kita ketawa-ketawa. Kalau firmanku itu, Anda harusnya tahu itu siapa yang berkata. Firmanku itu Allah yang berkata, Bro. Pak, kalau manusia tanya itu di enggak, sini, kalau, Pak. Amin di sini Anda percaya Yesus atau Anda tidak percaya? Oh, amin itu apa gelar Yesus? Amin itu enggak ada Yesus gelar amin. Waduh, ini laskar benar baca Bible ternyata. Aduh, Pak, diam aja ya. Kalau Bapak menyangka gini, kalau Anda menyangka amin ini adalah Yesus, nyangkal amin ini adalah Yesus, dia akan diserang oleh Kristen, Pak. Percayalah. Iya, jadi begini, halo. Ya, silakan, Bro. Ini, Bro. Sejauh yang begini, pernah saya dengar, Rama berdiskusi, amin di sini adalah Yesus, halo. Baik ya. Dari yang dijelaskan oleh Ken maupun ya, dari jadi, tafsirannya. Iya, jadi begini, Pak Alif kan tanya ke kita toh tentang umat Kristen toh. Jadi saya menjelaskan di sini arti dari yang tadi ditanyakan Wahyu 14 ya. Wahyu 14 sampai dengan 22 ya. Ya, kita baca lengkap. Wahyu 3:14. Kita baca lengkap ya, 14 sampai dengan 22 ya. Itu jelas itu tertulis di situ dari surat Wahyu itu kepada jemaat di Laodikia ya. Ya. Dan itu tuliskannya di situ malaikat ya, malaikat jemaat di Laodikia atau dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Ini firmannya yang dituliskan Wahyu toh. Inilah firman dari amin. Amin itu saksi yang berada di situ di pada itu ya. Jadi begitu penjelasannya. Jadi si amin. Itu yang jelaskan si amin. Dari permulaan dari ciptaan Allah, aku tahu segala pekerjaanmu. Si amin itu anak mana, Bang? Engkau tidak dingin si amin. Dan tidak panas. Si amin itu anak mana, Bang? Kok tiba-tiba alangkah muncul? Baiknya. Iya, jadi intinya begitu. Itu Bapak, itu pengajaran tentang tentang keselamatan kepada jemaat di Laodikia itu yang dituliskan Wahyu ayat 14 sampai dengan 22. Coba nanti baca di situ ya. Oke, terima kasih atas penjelasannya, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Saya amin di sini siapa? Yesus benar atau salah, Pak? Ada Bang Adi kabur semuanya. Ya, silakan berikan asumsi terbaiknya. Duh, mana Pak itu? Pak. Waduh. Udah ngajak keliling kereta di. Duh, bensinnya belum dibayar, udah pergi pula. Baru beli pulsa. Karena juga hilang. Waduh. Duh, belum lagi mama minta pulsa.
Waduh, gimana ini? Aduh. Halo, halo. Ada buronan Bang Hani dikejar ke pergi lagi. Waduh, ada halo ya. Halo, turun lagi naik turun. Waduh. Ya. Gara-gara aku, kata Pak Ajo, gara-gara aku. Semua gara-gara Andi Slebes. Aku ganti nama nih jadi Pak Maroto aja nih. Lagi kayaknya berarti Bang Andi. Ganti nama sama ganti foto. Yang penting aduh, jangan ganti macam-macam lah. Waduh. Akbar. Bukannya gara-gara Bu Rahma nih? Gara-gara Bu Rahma tidur. Ini. Gitu loh. Enggak. Nyemak-nyemak. Iya. Soalnya ruangannya kedinginan, pulas tidurnya. Kok Pak ini ya? Kabur. Iya, makanya Bu Rahma jangan berhenti ngomong, hajar terus biar enggak kabur. Itu Ustaz. Atau karena gara-gara ini nih, cinta salawat nih, seng kiri belok kanan nih. Udah mati mesin mobil dari tadi, Pak. Sudah ku bilang jangan engkau menuhankan anak orang, jangan, kan menyesal nanti, jangan. Kabur karena ada Bang Handi. Makin LBL. Selamat malam. Malam. Mau di ini Pak, mau bertanya apa mau di ini sama Bang Handi? Silakan. Mau apa Pak? Mau bertanya apa mau ditanya? Atau mau diskusi ini, santai? Ini bertanya tentang apa Bu? Jadi Bapak, nah ini mau apa? Siapa Yesus menurut Bapak? Siapa Yesus Pak menurut Bapak? Siapa Yesus menurut Bapak? Kamu kayak kamu siapa tema, Muhammad menurut kamu? Temanya tema. Ya, Rasulullah. Amin ciptaan Allah. Rasul Pak, Nabi utusan Tuhan. Kalian tuh enggak usah bahas tentang agama-agama. Belum tentu surga itu milikmu. Itu aja. Paham? Siap bos. Siap bos. Ya, malam-malam kayak anjing. Siapa yang anjing? Kau yang anjing. Mulut kau yang anjing. Kami tadi nggak ada menghujat kau. Kau yang anjing. Udah tua kan? Sabar, sabar. Makanan anjing-anjingin orang di sini. Makanan itu. Kayaknya iya aja. Itu makananmu kok suka sekali toh makan itu guguguk. Eli kemari guguguk. Eli kemari guguguk. Ayo lari-lari. Kenapa? Eli guguguk. Makanannya makin guguguk. Ayo lari. Di sini. Apa? Makin punya. Makin punya gugu kecil, diberi nama siapa namanya ini, ya? Bus. Perempuan apa model kamu ini? Apa namanya itu? Kan kau suka makan itu toh? Aku nyanyikan biar kau lebih senang. Lagu? Kau mau daripada dikentot, mending makan itu dong. Turunkan host. Turunkan. Pala sekar. Ajar. Bini kau kuajar mau bini. Pala. Lalu mulutnya aduh pasti. Aduh. Kayak gitu ya Kristen. Berhasil lah Paulus mendidikmu ya. Paulus berhasil. Telah berhasil Paulus mendidikmu dengan kelicikannya. Mana lagi? Kok di mana Pak? Cepat lagi. Sinyalnya merah. Kenapa itu, ya? Kenapa ya? Gini-gini saudara. Kenapa babi guguk? Kalau orang bilang seperti itu kita tersinggung ya. Padahal itu makanan bagi mereka loh. Oh, ternyata makan yang haram-haram itu ternyata ini ya konotasinya jelek ya. Ya, kan seperti yang diucapkan Yesus sendiri kan mengibaratkan luar itu kan guguk.
aku punya. Siapa iya, di luar bangsa Israel. Aduh, mulai nge-lag lagi. Kenapa apa dibuat ini si Laskar? Akhirnya kabur dia. Sinyalnya kurang bagus sinyalnya. Ya, kita gak enak juga, tapi mau diapa? Mulut mereka kan suka makan itu. Makan itu, jadi yang keluar di mulutnya itu kebun binatang. Karena makanannya itu. Di Bible itu ya, di Yesaya. Babi dan tikus adalah makanan yang menjijikkan. Nah, itu dia makan itu. Jadi mulutnya ya gitu deh. Makin punya gugu kecil, dia kasih masuk karung. Lalu makin pukul-pukul gugunya. Kemudian dia bikin rica-rica. Makin guguk-guguk. Aduh, bahaya kalau dilayani nanti. Rungkat. Iya. Nanti kita nyanyikan dia supaya dia tertidur. Ini juga ini Kelgak ini ya. Aduh, Kelgak. Bapaknya Tuhanmu itu bapak tirinya Tuhanmu Yusuf 90 tahun Kelgak, 90 tahun itu bapak tirinya ya, bukan bapak tiri ya, bapak angkat, bapak apa namanya Yusuf ya? Bapak angkat kah? Itu 90 tahun. Bapak tiri Tuhan. Bapak tiri. Kemudian dia kawin sama mamanya Tuhanmu, bro. Itu umurnya mamamu Tuhanmu itu diperkirakan 13-14 tahun. Waduh, bapak tirinya itu Tuhanmu benar 90 itu. Tahun. Benar tuh, Bu Rama. Iya, itu di ensiklopedia Katolik itu kita baca. Makin guk. Napa marah-marah. Makin guk. Kenapa naik marah-marah. Makanya itu loh pengaruh kalian tuh menuhankan manusia. Menuhankan Tuhan yang pernah jadi mayat. Kak. Mungkin mereka tidak pernah nonton di ini ya, tidak pernah nonton di tempatnya sebelah itu ya, bagaimana hujatan oten-oten. Ya, Bunda Rama, halo, selamat malam. Ya. Malam. Masih gini, tadi Bunda, tadi Bunda penjelasan tentang Katolik gimana coba? Tentang penjelasan tadi ada di dalam Katolik ya, itu ada Tuhan, di, Tuhan itu ada di, kawin umur berapa? Mana ada, dalilnya? Mana dalilnya? Ada, saya minta dalilnya. Jangan ya, jangan beragumen ya. Begini, jangan beragumen ya. Memikirkan soal agama tentang pendidikan agama kami. Jadi kalau bicara itu harus memakai data, Bunda. Janganlah beragumen ya. Gitu. Begini yang bikin. Oke. Bikin pemecahan, Pak. Ya. Kan aku gitu, loh. Baik, Pak. Gini caranya. Ya baik Pak, kita kan by data. Sekarang kita sama-sama by data. Menurut Bapak, ini menanggapi yang tadi Maria ya. Menurut Bapak, Yusuf aduh. Ya lanjut Ustaz. Orangnya gak ada, saya mau nanya dulu. Minta datanya ya, Yusuf, Maria itu di usia berapa? Gitu loh. Sama-sama keluarin data gitu maksudnya. Pengecut. Atau gara-gara ini nih, cinta salawat nih, seng kiri belok kanan nih. Udah mati mesin mobil dari tadi, Pak. Sudah ku bilang, jangan engkau menuhankan anak orang. Jangan, kan menyesal nanti. Jangan. Kaburkan ada Bang Handir. Makin LBL. Selamat malam. Malam. Mau di ini Pak, mau bertanya apa mau di ini sama Bang Handir?
Silakan. Mau apa Pak? Mau bertanya apa mau ditanya? Atau mau diskusi ini, santai? Ini bertanya tentang apa Bu? Jadi Bapak nah ini mau apa? Siapa Yesus menurut Bapak? Siapa Yesus Pak menurut Bapak? Siapa Yesus menurut Bapak? Kamu kayak kamu siapa tem- Muhammad menurut kamu? Temanya tema. Siapa Muhammad? Ya, Rasulullah. Tanya Amin Rasul ciptaan Allah. Rasul Pak, Nabi utusan kamu Tuhan. Kalian tuh enggak usah bahas tentang agama-agama. Belum tentu surga itu milikmu. Itu aja. Paham? Siap bos. Siap bos. Ya, malam-malam kayak kayak anjing. Siapa yang anjing? Kau yang anjing. Mulut kau yang anjing. Sampai tadi nggak ada menghujat kau. Kau yang anjing. Udah tua kau. Sabar, sabar, sabar. Makanan anjing-anjingin orang di sini. Makanan itu. Kayaknya iya aja. Itu makananmu kok suka sekali toh makan itu guk guk guk. Eli kemari guk guk guk. Eli kemari guk guk guk. Ayo lari lari. Kenapa? Eli guk guk guk. Makanannya mati guk guk guk. Ayo lari. Di sini. Apa? Makin punya, makin punya gugu kecil. Diberi nama, siapa namanya ini ya? Bus. Perempuan apa model kamu ini? Apa namanya itu? Kan kau suka makan itu toh? Aku nyanyikan biar kau lebih senang. Lagi? Kau mau daripada dikentot, mending makan itu dong. Turunkan Hos. Turunkan bini, Pak Palas kan ajar bini kau kuajar mau bini pala lalu mulutnya aduh pasti nah. Aduh kayak gitu ya Kristen. Berhasil lah Paulus mendidikmu ya Paulus berhasil. Telah berhasil Paulus mendidikmu dengan kelicikannya. Mana lagi kau di mana Pak cepet lagi sinyalnya merah. Kenapa itu. Ya? Kenapa ya? Gini-gini saudara. Kenapa babi guguk? Kalau orang bilang seperti itu kita tersinggung ya. Padahal itu makanan bagi mereka loh. Oh, ternyata makanan makan yang haram-haram itu ternyata ini ya konotasinya jelek ya. Ya, kan seperti yang diucapkan Yesus sendiri kan mengibaratkan luar itu kan gugu. Aku punya siapa iya, di luar bangsa Israel. Aduh, itu. Mulai nge-lag lagi. Kenapa apa dibuat ini si Laskar? Akhirnya kabur dia. Sinyalnya kurang bagus sinyalnya. Ya, kita gak enak juga, tapi mau diapa? Mulut mereka kan suka makan itu. Makan itu, jadi yang keluar di mulutnya itu kebun binatang. Karena makanannya itu. Di Bible itu ya, di Yesaya. Babi dan tikus adalah makanan yang menjijikkan. Nah, itu dia makan itu. Jadi mulutnya ya gitu deh. Makin punya gugu kecil, dia kasih masuk karung, lalu lalu makin pukul-pukul gugunya, kemudian dia bikin rica-rica, makin guguk-guguk. Aduh, bahaya kalau dilayani nanti. Rungkat. Iya. Nanti kita nyanyikan dia supaya dia tertidur. Ini juga ini Kelgak ini ya. Aduh, Kelgak. Bapaknya Tuhanmu itu bapak tirinya Tuhanmu. Yuk.